Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Wonhai Gummy Choco Truffle Mixed Fruit. Nah, ini dari Wonhai Bitter Sweet Sour, pahit, manis, dan juga asam. Sudah ada logo halal MUI-nya, coklat kompon, susu, isi kembang gula lunak, jeli rasa buah. Ini produksi oleh PT Marvel Food Industri Bandung Barat, disebutkan oleh PT Akasya Wira Internasional. Harga Rp14.000. Ini saya beli di Alfamart. Oke, lanjut ke bagian belakang, informasi lagi si lemak total dan sebagainya, dia total juga kolesterol, lemak jenuh, protein. Di sini expirednya masih lama. Di sini kita lihat komposisinya, gula kembang, gula jeli rasa buah 30%, mengandung pewarna sintetik merah alura, biru berlian, lemak kakao, susu bubuk 13,583. Kakao masa 6,291, susu krim bubuk 3,493, kakao bubuk 1%, konsentrasi kedelai, persentif vanila, coklat, antioksidan, tocopherol. Impresi alergen, mengandung alergen, herbator bahan yang dicetak tebal. Simpan di tempat sejuk dan jauhkan dari sinar matahari. Jangan terima bila kemasan rusak. Oke, ini tadi berisinya 35 gram ya. Oke, sekarang kita buka untuk segi isinya dari Wonhai Gummy Choco Truffle Mix Fruit-nya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini sudah dibuka dan kita coba untuk segi rasanya ya, bentuknya seperti ini ya. Gummy Choco Truffle, kita coba. Di dalamnya ada jeli gitu ya. Sebenarnya coklat semua ya. Kita coba yang lain. Tadi ada jeli lunaknya. Ada juga asam-asamnya. Segi pahitnya ada, tapi lebih dominan manis. Manis dan asam. Coba lagi. Nah, ini sebenarnya bentuknya seperti ini. Ini buah apa gitu ya? Ini jeli buah, dalamnya. Cuman di ketutup sama coklatnya gitu ya. Ini jelinya kenyal ini. Terus juga jelinya ada sedikit asam-asamnya dan coklatnya manis dan ada sedikit pahit ya. Tapi segi rasanya enak. Enggak sebanding dengan harganya. Mantap. Dari Wonhai Gummy Choco Truffle-nya. Ini perpaduan coklat dan juga si kembang lunak, jeli rasa buahnya ini mantap. Isinya juga lumayan banyak. Sekian review produk kali ini, bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.